Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhu kama ra'ayna qattu ya wajh as-sururi sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang ada di Facebook? InsyaAllah, apa khabar pada hari ini? Kita ni, ada Maisan juga ikut juga mengaji hari ini. InsyaAllah. Alright, saya Najib Latif, Ustaz Engineer Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Alright. Apa khabarnya? InsyaAllah sebelum kita ni mulakan sesi, kita ni mulakan dengan membagi like, membagi love, membagi thumbs up, mana-manalah. InsyaAllah mudah-mudahan lebih ramai orang mendapatkan manfaat daripada sesi kita ni pada pagi ini, insyaAllah. Alright, kita ni mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim, Waladdallin. Amin. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu Ala Asyrafil Anbiya Wal Mursalin, Sayyidina Muhammad wa Ala Alihi wa Sahbihi Ajma'in. Apa khabar Ustazah? Assalamualaikum. Alhamdulillah Nina sama Nusi Daming. Maisan insyaAllah. Ikut je insyaAllah. Yes insyaAllah. Alright. Apa khabar? Bagi yang baru masuk, Assalamualaikum. Apa khabarnya pada pagi ini? InsyaAllah. Cuba komen. Anda ada berapa orang anak? komen, insyaAllah. Mudah-mudahan kita ni dapat manfaat. Kita ni doakan amalan kita ni pada pagi ini, curahnya pun kepada anak-anak kita ni. Mudahan kita ni menjadi contoh yang terbaik bagi anak-anak kita ni. Walaupun kita ni ada masalah dengan pembacaan Al-Quran mungkin, kita ni sanggup untuk belajar, kita ni sanggup untuk menguatkan hati, perlu kekuatan hati ni Ustazah untuk belajar mengaji pada pagi-pagi ini terlagi insyaAllah. Tapi mudah-mudahan yang kita ni inginkan anak-anak kita ni anak-anak yang beriman, anak-anak yang mungkin hafiz-hafizah nanti suatu hari nanti insyaAllah. Dan mudah-mudahan mulanya daripada kita ni bertindak insyaAllah. Alright, dengan itu Ustazah, nah menangis setiap. Dengan itu Ustazah, Ustazah boleh mulakanlah dengan membaca seluruh ayatnya insyaAllah. Ayat apa? Belum lupa beritahu. Ayat apa hari ini Ustazah? Al-Baqarah. Okay, ayat 60 muka surat 9 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama insyaAllah. Okay. Alright, insyaAllah. Okay, alright. Okay, terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita ni mulakan dengan bismillah dan ta'awuz insyaAllah dengan nanulah terus dengan bacaan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya akan mula baca. Okay. Yang masa ni masih membilak-bilak. Okay, saya bagi masa kurang daripada 1 minit untuk buka muka surat 9. Okay. Dan ini lihat pada ayat 60. Saya akan baca dari awal, awal ayat 60. Okay. Oh, Masya Allah, sudah ada di-share. Siapa yang join di FB masa ni, Masya Allah, terima kasih Tuan Najib.
menyediakan ni kemudahan untuk kita ni sama-sama yang mungkin yang nada nada tafsir tak apa-apa. Kita boleh lihat di sini. Boleh lihat dari screen di sekitar. Okey, yang telah di kongsikan oleh Tuan Najib. Okey. Kita ni saya terus saja dengan bacaan ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin sadaqallahul 'azim. Okey, ini adalah sambungan ayat. Oh, masya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini, kita ni saya akan berkongsi hukum ataupun hukum-hukum tajwid daripada ayat 60 bermula daripada kalimah qad. Okey, qad 'alima kullu. Okey, di sini. Okey, alhamdulillah ini adalah sambungan yang sebelum ini. Masya-Allah, kalau kita ni lihat pada ayat 60 memang ayatnya panjang. Masya-Allah. Jadi insya-Allah kita ni teruskan Kalau kita ni boleh lihat hukum yang pertama di sini qad. Qad. Okey, apa hukumnya di sana? Hukum pada kalimah qad. Sebenarnya saya sudah membawa hukuman ini kepada yang sebelum ini, tapi tidak apa-apa, saya bawakan kepada sesi pada pagi ini. Okey, kalau kita lihat qad di sini hukumnya adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Okey. Jadi bacaan qalqalah ini hendaklah hukum atau bukan hukum, maksud saya artinya qalqalah ini adalah antulan. Okey. Jadi perlunya kita ni membaca pada kalimah qad tu ada antulan. Contohnya bunyinya qad. Qad. Okey. Qad ad itu yang qalqalah. Okey, perlu dijelaskan. Okey, saya ulang. Huruf qalqalah ada lima. Kalau yang belum tahu, kita ni belajar pagi ni. Huruf qalqalah ada lima. Apa saja hurufnya? Qaf, ta, ba, jim dan dal. Masukkan huruf dal. Jadi bacaan pada kalimah qad ni hukumnya adalah qalqalah sughra. Jadi bacaannya perlu dijelaskan. Qad. Okey. Kemudian kita ni pindah lagi kepada kalimah una. Una, na di sana, kalau kita lihat nun yang bersambung dengan huruf alif yang berbaris atas. Jadi hukum di sini adalah hukum mat asli ataupun mat tabi'i. Okey, jadi bacaan pada huruf na ataupun pada kalimah na perlu dipanjangkan. Sebab hukumnya mat asli, jadi bacaannya perlu perlu dibaca dengan kadar harakat sebanyak dua harakat. Una, una. Okey, kemudian simmash, simmash. Kalau kita ni lihat satu-satu okey, hukum tanwin, tanwin berjumpa dengan huruf mim. Okey, tanwin baris dua di bawah, kalau kita ni lihat ada huruf sin, tanwin baris dua di bawah berjumpa dengan huruf mim. Di sini adalah hukumnya masuk pada hukum nun sukun dan tanwin. Tapi hukum di sini simmash, tanwin berjumpa dengan huruf mim adalah hukumnya adalah idgham, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah artinya apa? Maksud idgham ini, idgham artinya memasukkan. Jadi di sini simmash, masuk. Maksud saya masuk itu kita ni bunyikan bunyi mim itu sim sim itu hukum idgham ma'al gunnah. Okey, kalau yang dia tahu apa idgham ma'al gunnah, kita ni memasukkan ma'al gunnah dengan dengung. Dengung unasim sim atau dengung, kita ni masuk dan kita ni dengungkan. Okey, itu hukum yang terdapat pada kalimah sim. Okey, jadi hukumnya idgham ma'al gunnah. Saya ulang lagi, saya tambah lagi ilmu pada pagi ini. Huruf ataupun huruf idgham ma'al gunnah ni ada empat.
Ya, nun, mim dan waw. Ha, kan kalau kita lihat di sini ada slide di sini huruf mim. Ha, jadi ia termasuk kepada huruf idgham ma'al gunnah. Jadi bacaannya perlu kita ni masukkan dengan gunnah. Ha, dengan dengung. Ha, gunnah ni apa kan gunnah ni? Oh, gunnah ni dengung. Ha, okey. Kemudian atau hukum yang pertama. Kemudian jangan beralih dulu. Oh, masih fokusnya adalah kepada huruf mim. Ha, mim kalau kita lihat di atasnya ada huruf sabdu. Sabdu. Jadi bacaannya pada huruf mim di sana gunnah. Jadi hukumnya idgham bi gunnah musyaddad. Masuk sebenarnya. Unasim mash. Masuk dengan dengung. Okey. Dia ni perlu kita tahu. Okey. Artinya perlu ada memasukkan dan dengungnya sekali. Tu pada kalimah unasim mash. Ya. Kemudian rabahum ada. Okey, kulu di sini sama juga hukumnya, hukumnya adalah mat tabi'i ataupun mat asli. Jadi bacaan pada kalimah lu mesti kita ni baca dengan kadar dua harakat. Kulu, okey, simple saja. Okey, kemudian kita ni beralih lagi kepada baris yang kedua. Washrabu bu, fokusnya pada bu, kalimah bu. Ha, ni sama juga walaupun balik-balik tapi ia tetap juga ilmu yang perlu kita ni tahu. Ha, kan bu di sini hukumnya sama macam lu tadi, mad asli. Huruf mad asli saya ulang ada tiga, huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Okey, jadi huruf waw di sini yang bertanda yang berbaris depan dhammah. Jadi bacaannya ataupun hukum yang terdapat di sini adalah hukum mad asli. Jadi bacaannya perlu kita ni jelaskan hukumnya. Kadar harkatnya tu dua harkat. Okey, saya ulang dari kulu. Kulu washrabu. Kulu washrabu. Kemudian kita ni beralih lagi kepada kalimah selepasnya. Mirri. Mirri. Ri. Nun sukun berjumpa dengan huruf ra. Apa hukumnya? Mirri. Kalau dia mendengar, kenapa mir? Kenapa indah min? Dia bertanya semata. Mungkin yang mengikuti ya. Okey, yang mengikuti. Okey, setakat ini boleh ha? Sila komen. Okey. Alhamdulillah kalau dapat. Okey, Suzah. Okey, boleh mengikuti. Okey, sila like ataupun komen. Okey. Okey, di sini kita ni lihat kaedahnya, saya bagi kaedah paling simple mengenai berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Okey, kalau di dalam Al-Quran kita ni memakai Al-Quran Rasam Usmani yang mana yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun, hukum yang berkaitan dengan huruf izhar, hukumnya izhar, ia pastinya akan membuat tanda sukun pada di atas huruf nun atau. Okey, atu kaedahnya kita ni paling senang kan melihat. Okey, kalau kalau di atas huruf nun itu tidak terdapat ataupun tanda baca, tidak ada tanda sukun, jadi bacaannya selain daripada atulah boleh jadi idgham, ikhfa. Okey, jadi di sini kalau kita ni lihat nun sukun tidak bertanda, okey, berjumpa dengan huruf ra, apakah hukumnya? Hukumnya di sini adalah idgham bila gunnah. Okey, saya ulang hukumnya mirri idgham bila gunnah. Okey, bila gunnah. Jadi apa artinya idgham tadi? Hukumnya yang sebelum ini tadi, hukumnya apa arti idgham ini? Artinya memasukkan. Kita ni memasukkan sesuatu. Memasukkan huruf, sesuatu huruf kepada sesuatu. Okey, kemudian mirri, ri di sini adalah huruf ataupun hukumnya di sini idgham bila gunnah. Apa erti bila? Bila gunnah artinya tanpa dengung. Tanpa dengung. Memasukkan tanpa dengung. Okey, jangan kita ni baca mil didengungkan. Mirriz, jangan. Atau hukum lain, nada hukum. Okey. Jadi mungkin ada yang bertanya tadi, confused dengan hukum yang di atas tadi. Kalau kita ni boleh ulang sedikit. Simash. Di sana hukumnya idgham ma'al. Ma'al gunnah. Bersama dengung. Kalau di sini mirri idgham bila gunnah. Jadi kita ni masukkan saja huruf ra. Masuk bacaan kepada huruf ra. Tapi jangan didengungkan. Mirriz. Okay. Kemudian kita ni sambung lagi. Mirriz qillah. Qillah. Okey, saya akan membawakan sedikit
inilah perkongsian mengenai kalau kita ni lihat pada kalimah lafzul jalalah, macamnya apa lafzul jalalah itu kalimah Allah itu sendirilah. Okey, di sini apa yang akan saya explain menerangkan Arabis kita pada kalimah sebutan pada kalimah lafzul jalalah Allah, kita ni fokusnya kepada huruf yang sebelumnya. Kalau kita ni lihat pada huruf qaf, barisnya baris bawah. Jadi bacaan pada lafzul jalalah kalimah Allah ni hendaklah dibaca dengan nipis. Nipis sahaja. Rizqillah, qillah, nipis sahaja. Jangan ditebal, jangan dibaca dengan tebal. Okey. Ia akan dibaca dengan tebal. Contohnya kalau baris qaf ni ia berbaris atas atau baris depan. Qallah, qullah, itu tebal. Lafzul jalalah mesti kita ni baca dengan tebal. Okey. Kalau ia huruf sebelum lafzul jalalah berbaris bawah, kita ni perlu baca ia dengan sebutan ataupun bacaan nipis sahaja. Boleh, ha? Okay, kita ni sambung lagi. Wala, la di sana. La, hukumnya di sana. Mat asli. Mat asli ataupun mat tabi'i. Bacaan pada bunyi la, hendaklah dibaca sebanyak dua harokat. Okay. Kemudian, wala ta' saw. Saw. Okey, so kita ni fokus arah waw, hukum waw, hukum waw sukun ataupun waw mati. Di sana adalah hukumnya mat lin. Okey, huruf mat lin ada dua, apa dia? Waw, waw mati dan ya mati. Waw dan ya bertanda sukun. Okey, wala ta'saw, tidak ada harakat pada bacaan mat lin. Okey, kemudian kita ni sambung lagi. Fil, fil, aw. Fil aw, lihat kepada hukum alif lam ta'rif di sana, fil. Okey, di sini kita ni lihat hukumnya fil, bacaan pada bunyi lam di sana bacaannya jelas. Kalau kita ni tahu jelas artinya hukumnya di sana adalah izhar qamariyah. Okey, izhar qamariyah, jadi bacaan bunyi lamnya mesti jelas. Dan macam mana kita ni kan mengetahui selain daripada kita ni tahu berjumpa dengan huruf qamariyah, apa lagi tandanya? Kita ni boleh lihat di atas huruf lam tu dibagi tanda, tanda sukun, tanda mati. Kita ni kan tahu macam si terbalik usulnya. Itu adalah tanda kita ni kan mengetahui hukum pada bacaan alif lam tu adalah alif lam qamariyah. Okey, jadi bacaannya fil fil, jelas alif lamnya. Okey, kemudian mufsidin, mufsidin, ujung sekali tu mufsidin. Hukumnya di sana adalah mat arid lisukun, mat arid lisukun. Jadi bacaannya kita ni boleh baca ia dengan kadar harakat 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, biasanya memang kalau di penghujung ayat memang kita ni kan baca panjang lah. Okey, fil ardi mufsidin. Cuma tu. Okey. Boleh, ha? Alhamdulillah. Okey. Tuan Najib, masih ada masa untuk saya ulang lagi, ringkaskan lagi balik dari hukum qad? Boleh. Boleh? Silakan. Ay, Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Ya tuan, masih ada masa, ha? Sekejap. Okey. Kita ni ulang lagi dari awal. Kalau kita ni boleh melihat sama-sama di skrin masa ni. Okey. Hukum yang pertama tadi kita ni pelajari sama-sama pada pagi ni. Qad. Qad. Jadi hukumnya di sini adalah qalqalah sughra. Jadi perlu ada antulan pada huruf bunyi dal atau qad. Okey. Kemudian una, hukum yang kedua na, hukumnya mat asli. Kadar mat asli sebanyak dua harakat. Jadi bacaan pada na panjang. Kemudian simmash, di sini hukum nun sukun dan tanwin. Tanwin pada baris ataupun huruf sin berjumpa dengan huruf mim. Hukumnya di sini adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah artinya kita ni masukkan huruf itu dengan dengung. Unasim mashrabahum. Kemudian jangan beralih lagi. Ada aero di sana, kita ni boleh lihat ada mim yang bertanda sabdu. Di sana adalah hukumnya idgham bi gunnah musyaddad. Jadi hukum idgham bi gunnah musyaddad, jadi perlu kita ni pertahankan dengungnya tu mesti cukup. Unasim sim mash, tu adalah cara bacaan idgham dengan gunnahnya sekali. Okey, kemudian kita lihat lagi qulu washrabu. Okey,
lu pada bacaan pada kalimah lu, bacaannya hukumnya di sana terdapat adalah hukum mad asli. Jadi bacaan pada kalimah lu bunyinya perlu kita ni panjangkan sebanyak dua harokat. Kemudian beralih lagi kepada baris yang kedua, washrabu. Ini pun sama juga, jangan dilanggar-langgar, jangan kulu washrabu, jangan macam tu. Kita ni sudah tahu hukum, mat asli ni dah paling basic yang perlu kita ni tahu. Okey, sebelum kita ni kan memulakan membaca Al-Quran. Jadi bu sama juga hukumnya mat asli. Jadi bacaan pada bunyi bu itu mesti kita ni baca dengan kadar dua harakat. Kemudian mirri, mirri. Di sini hukumnya adalah hukum idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah artinya kita ni memasukkan huruf itu tanpa dengung. Okay, jangan dibaca miriz, itu salah. Jadi kita ni bacaan yang tepat mirri. Kita ni masukkan, jangan didengungkan, mirri. Saya baca mir masuk ra, kemudian saya bariskan bawah mirri. Okay, mirrizqillah. Qillah. Di sini saya akan fokusnya pada bacaan kalimah lafzul jalalah. Apa dia kalimah lafzul jalalah? Itu adalah kalimah Allah. Kalau kita ni lihat ayat Allah. Jangan kita ni jawab macam tu. Kita ni sudah tahu, kita ni ada ilmu pagi ni. Namanya adalah lafzul jalalah. Okay. Jadi bacaan pada kalimah Allah di sini, kalau kita ni lihat bacaannya hendaklah nipis. Kenapa nipis? Sebab huruf sebelum kalimah Allah, huruf qaf yang berbaris di bawah. Okay. Kalau yang berbaris di bawah sebelum kalimah lafzul jalalah, bacaan pada kalimah Allah hendaklah dibaca nipis. Kalau yang sebelumnya baris atas ataupun baris depan, jadi lafzul jalalah dibaca dengan tebal. Okay. Kemudian wala, la di sana hukumnya mat asli. Jadi bacaan pada la hendaklah dipanjangkan. Kemudian wala ta'saw. Saw, saya akan melihatkan bis kita. Saw di sana waw sukun ataupun hukumnya di sini matlin. Matlin yang macam saya, matlin di dalam Al-Quran kita, dalam tajwid kita ni akan belajar hurufnya ada dua saja. Waw dan ya yang bertanda sukun ataupun mati. Okay. Kemudian fil. Fil ardi, fil di sana alif lam, hukumnya alif lam qamariyah ataupun izhar qamariyah. Jadi bacaan pada bunyi lamnya di sana hendaklah jelas. Jelas, okey. Dan macam mana lagi cara kita ni kan mengetahui hukum alif lam qamariyah? Ada dibagi tanda sukun di atas huruf lam. Ya boleh ha? Kemudian hukum yang terakhir untuk sesi kita ni pada pagi ini, mufsidin. Mufsidin di hujung atau ya ada hukumnya yang anda tahu, inilah ini dah maksudnya kita ni belajar sama-sama. Hukumnya adalah mat arif lis sukun. Mat arif lis sukun. Jadi bacaan pada di hujung kalimah mufsidin ini, kita ni boleh membaca ia dengan kadar harakat 2, 4 ataupun 6. Okay. Itu saja daripada saya, insyaAllah. Kemudian saya serahkan kepada Tuan Najib untuk membagi rabis kita. Okay. Alright. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah sangat-sangat bermanfaat sesi hari ini. Laju. laju kita dah habis hari ini. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alright. Tapi inilah betul Ustazah, macam apa benda ini perlu diulang kan, macam betul. Yalah, mungkin apa yang kita ni pernah lalui sudah kan, mat asli, idram biruna, idram ma'aluruna, idram bilaruna dan sebagainya. Yalah, benda tu perlu diulang-ulang supaya kita ni ingat. Betul. So insyaAllah mudah-mudahan adalah dengan cara kita ni pada pagi ini dan pagi yang lainnya juga, insyaAllah mudah-mudahan memberi manfaatlah kepada lebih ramai orang, insyaAllah. Alright, Ustazah, mungkin sedikit tips lah kali Ustazah untuk belajar Al-Quran, Ustazah. Since kita ni ada masa sedikit ni Ustazah, mungkin ialah banyak yang kita ni lihat lah yang mengikuti sesi ini ada masalah kan belajar Al-Quran. Sudahkan belajar tu ada lagi masalahnya Ustazah, masalah kan ingat. Sudah tak payahkan ingat Ustazah. Kan apply pun macam paning-paning Ustazah. Tadi my doktor tadi ada anunya, ya mentionnya hanya macam lipsnya. I said apa yang mana satu macam lips ni? Rupanya ha tu kan, ha marbutah tu Ustazah. And then baru tahu je ha ni ada macam-macam
ia punya shape-nya. Ada yang pada awal-awal kalimah, macam mana hurufnya kan. Ada yang pada pertengahan, ada lagi lain. Ada pada penghujung, ada lagi lain usulnya. Tapi masih hal, Ustazah. So, mungkin Ustazah adalah bagi satu satu tip lah Ustazah untuk apa ni orang belajar tajwid ini Ustazah. Satu saja Ustazah. Satu saja Oh. untuk belajar tajwid ah. Oh, masya Allah. Sebenarnya kalau kan belajar tajwid untuk macam daripada saya sendiri adalah yang pertama adalah keinginan kita ni sebenarnya. Kalau kita ni mau mau mesti kita ni paksa diri kita ni untuk belajar. Sebab kita ni kan dituntut dalam agama kita ni agama Islam, masya Allah. Kita ni dituntut untuk kita ni mempelajari Al-Quran. Jadi jangan ada rasa itulah tadi macam kita ni yang mencari masa kita ni untuk ni belajar ni cari masa banyak masa ni apa cara-cara ataupun kita ni boleh untuk mudah mendapatkan sesuatu ilmu tu. Kadang-kadang walaupun ni cuma macam mat asli tu masya Allah, tapi Anita sebenarnya yang macam basic daripada yang selalulah saya dengar lah, yang selalu orang kan terlepas pandang, macam yang jadi dua jadi indah jadi berharkat kan. Kalau kita ni tahu, kita ni yang sebagai mendengar ni tahu hukumnya, kita ni indah menanggur, kita ni yang berdosa. Itulah. Jadi itu berbalik lagi kepada kita ni lah. Selagi mana ada rasa mau belajar, teruskan. Okay? Jangan bukannya, sebab masa ni ialah segala maklumat apa semua di hujung jari. Semua di form sudah. Wah, okay? Macam macam tanpa kita ni bawa macam ni, macam kita ni boleh membaca through daripada, kita ni boleh download apps daripada handphone kita ni. Banyak cara sebenarnya. Tinggal kita ni saja lagi. Okay? Jadi perlulah, sebab lurus tunjuk Tuan Najib tadi, perlu kita ni bila kita ni sudah mengetahui satu apa ilmu tu, jadi kita ni perlu apply, cuba apply daripada apa bacaan kita ni. Anda pun daripada macam surah Al-Baqarah mungkin yang baru-baru, kita ni apply daripada macam surah 3 Qul. Ah, hukumnya ni ni sama. Okay? Jadi jangan anulah, jangan rasa boleh kita ni ada rasa keberatan untuk belajar sesuatu. Sedangkan ani yang kita ni belajar ni masya Allah Al-Quran kalam Allah. Okay, insya Allah diberi kemudahan lah dalam macam mana pun situasi kita ni ada kesusahan, kalau kita ni kuatkan hati, semangat kita ni, insyaAllah Allah akan bantu, pasti ada jalan. Okay? Memang akan susah pada mulanya, tapi yakin pertolongan Allah tu akan diberi kemudahan perjalanan kita ni untuk menuntut ilmu, khususnya pembelajaran Al-Quran. Okay? MasyaAllah, terima kasih Ustazah. Yelah, especially anulah orang-orang dewasa mungkin apa benda yang kita ni perlu buat is anulah ia tah menguatkan hati itulah Ustazah. Macam betul. Apa dia orang kesedaran kita ni apa yang kita ni mungkin perlu menambah baikkan lagi bacaan kita ni ataupun adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan jangan kita ni cicir-cicirkanlah. Betul, betul tuan. Insya-Allah ini pun juga sama jelah kita ni tuan Najib. Terima kasih yang join. Yang join di FB ni insya-Allah Allah beri rezeki kita untuk kita ni sama-sama belajar, sama-sama kita ni mengaji mengetahui hukum walaupun ni cuma satu ayat, tapi masya Allah hukum yang terdapat di dalamnya masya Allah boleh kita ni apply dalam kehidupan kita. Kita ni boleh share lagi dengan orang yang sebelum ini ingin tahu jadi tahu. Okay, betul, boleh. InsyaAllah apa antara tip yang adalah my teacher selalu ajar dulu katanya nyajibnya, if you want to be smarter you teach other people nya. Sebabnya apa baru ingatlah apa this formula kan, sebenarnya ilmu itu pun adalah sedekah. Boleh boleh disedekahkan. Dan apabila kita ni sedekahkan ilmu ini, kita ni akan dapat 10 ilmu yang baru. Oh, masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Mudah-mudahanlah kita ni dapat tenu share lebih, kepada lebih ramai orang lagi sesi kita ni pada pagi ini, dan mudah-mudahan lebih ramai orang dapat manfaat dan kita ni pun dapat manfaat. Insya-Allah. I really like ada satu cerita ni Ustazah. Apabila kita ni ada apple, kawan kita ni ada apple, apabila kita ni membagi apple tu, kita ni ada kosong apple, kawan kita ni ada dua apple. Tapi kalau sekiranya kita ni ada ilmu, orang tu ada ilmu, apabila kita di-share ilmu kita ni dah berkurangan. Betul, Masya Allah, mantap. So, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ni dapat manfaat lah. Okay, kita ni tutup dengan sesi kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Allahumma amin. Okay Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi kita ni yang seterusnya insyaAllah. InsyaAllah. Right, bye.
anta syamsun anta badur.